Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dewasa ini kita merasakan dan tahu semua bahwa wabah virus corona telah mulai mewabah di dunia ini dan juga di tanah air. Tapi di samping itu penyakit lainnya seperti demam berdarah, talasemia, atau juga kebutuhan transfusi darah lainnya tetap juga kita butuhkan. Perlu kami tegaskan bahwa donor darah itu tidak menyebabkan adanya hubungannya dengan virus corona. Kan itulah dalam kondisi seperti ini, kami tetap mengharapkan kepada para relawan donor darah yang selama ini telah memberikan amalnya luar biasa kepada masyarakat, tetap melaksanakan donor darah pada waktunya, sehingga kebutuhan masyarakat untuk penyakit-penyakit yang lain tadi seperti saya sampaikan tetap kita jaga. Itulah harapan kami, di samping tentunya kita tetap waspada dengan adanya virus corona ini. Masyarakat dan PMI selalu dan akan tetap berjuang bersama seluruh masyarakat untuk mengurangi ataupun menghentikan wabah ini. Terima kasih atas tetap ketersediaan darah untuk melaksanakan donor untuk kebutuhan masyarakat luas pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.